menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi. Sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan dan kedudukan. Tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah atau menyikut kiri dan kanan. Bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman. Bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan, sejak dari jet pribadi, pesawat kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya, ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan dan kebanggaan. Allah subhanahu wa ta'ala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Alhaakum ay syaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu. Dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bikathrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi, apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya. Apalagi kalau bicara soal keenakan, kenikmatan, kesenangan, itu cuma sekedar sudut pandang saja. Saudara barangkali kalau mengkhayal akan berkata, alangkah enaknya jadi menteri, naik mobil empuk ber-AC kemana-mana disambut. Menteri juga barangkali akan berkhayal seperti saudara, alangkah enaknya jadi rakyat biasa, bebas duduk angkat kaki di warteg tanpa ada yang mengamankan, tanpa harus terikat oleh protokol-protokolan, tanpa harus diatur ini dan itu. Jadi perbedaan cuma sudut pandang saja. Mungkin tukang bakso melihat tukang cukur itu enak, sebab kepala siapa saja bisa dipegang. Tapi barangkali juga tukang cukur melihat tukang bakso itu enak, dan begitulah selanjutnya. Keenakan cuma perbedaan sudut pandang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agama memberikan kesadaran, seluruh yang kita miliki yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan
yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat, bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan berputar di seputar itu, tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Al-hakumut takathur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal, akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya, kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja. Takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh, habis kamu. Ya. Kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak. Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam gak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin.
lihat, tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat. Kalau Allah mah lihat, dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, nggelenggem. Kalau ada orang, sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itulah maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kala jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah. Enggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan, gagal mantap. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis. Dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Berlomba boleh, cari uang yang banyak. Tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Saudara, bekerjalah. Yang giat, carilah uang. Tapi setelah dapat, ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit. Sengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peres keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin lo duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan, kamu milik saya duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Nyatanya kan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak, dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya. Konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas, kan dibudakkan oleh uang. Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku kau harus jadi budakku, jangan aku yang jadi budak kau pangkat. Satu saat dia harus lepas dari kita, jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepek juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu, post power syndrome.
Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi. Kata beliau, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur semua, serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang enggak indah-indah. Dia lihat orang diemin, aja orang diemin, ada orang tonton. Ini kalau enggak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita enggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome. Kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qadif taqor, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama. Biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang-kurang kuat, benar-benar memble ini. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai, tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis. Timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Al-Afghaniyan Qadif Takoro, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wafaqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan. Aturannya haram, Ustaz, dadah, haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini, mencari dalil kebet sana, kebet sini, supaya yang tadinya haram benar, bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama. Cuma karena punya kekuasaan, dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu, dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda. Padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silakan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silakan, ada kendaraan bagus silakan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celakai, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang menghayal melamun, kamu kenapa enggak mau ibadah? Lah bagaimana mau sembahyang, saya di Jakarta masih ngontrak. Bingung, tiap akhir tahun kontrakan habis. Ah, kalau punya rumah sendiri, walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, baiklah, oleh Allah diberikan rezeki, bisa bikin rumah, walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, belum juga ibadah. Apalagi, mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget. Pinggir kali, asal hujan bocor, ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajin dah ibadah dah. Iyalah, iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah besar.
kamarnya banyak, halamannya luas. Kendaraan belum ada. Perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Soal itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelata? Belum tentu. Yang pabriknya selebar lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu? Belum tentu. Agama memberikan tuntunan yang sangat luhur. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah. Anda punya uang 1.000.000 rupiah. Mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1.000 ketimbang Anda 1.000.000. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1.000 besar artinya, sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1.000.000, kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup, dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali begitu, satu saat kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah nafas sampai tenggorokan disambung dengan selang. Sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung. Gerak, 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 gerak. Sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu, kesadaran yang terlambat. Kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala nafas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur.
bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir ay mutum wa dufintum fil kubur, sampai kamu mati dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia, bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish, bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung napasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita, terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala, jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu tobat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan kebermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri, tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri, dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian, selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menyeret kita kepada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois. Muslimin rahimakumullah. Lebih jauh mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak. Materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini sering kita lalaikan, atau sering membuat juga kita menjadi lalai.
Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta, baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafikun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah, wa iza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari, hurimat 'alaihim barakatul wahyi." Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azamat ummati dinaron wa dirhaman. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham. Artinya kalau umatku sudah menjadi umat yang materialistis. Segalanya diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak, kiai bisa dicarter. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu, itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam. Hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama. Bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama. Sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama. Sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat.
Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi. Dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan simsalabim abragedabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada 1-2 orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya, karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem karcis, sebenarnya juga tidak etis. Undangan berikut infak yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama, apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid, dan satu sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja, asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini orang mau mengeluarkan uang. Mau memberikan infak dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? Sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini, pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang. Uangnya buat kantongnya dewe. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azumat ummati dinaron wa dirhaman nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan? Itu pun kalau yang dijelekkan benar-benar jelek. Kalau cuma sekedar fitnah, wah lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan.
Berbeda kita, tapi harus satu. Sebagai satu ummatan wahidah. Satu umat yang satu. Oleh sebab itu, persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya. Jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. Kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita. Bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan, jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Dan hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan, maka akan hilanglah keberkahan wahyu. Akan hilanglah keberkahan Quran. Akan sirnalah keberhakahan agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan. Artinya, di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram. Mari kita sholat, mari makmurkan taklim, santuni yatim piatu, makmurkan masjid. Seruan ke arah itu tidak lagi terdengar. Sementara tinggalkan judi, tinggalkan minuman keras, jauhi zina. Seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar. Maka hilanglah keberkahan wahyu itu. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Menjadi sponsor dari segala macam kebajikan. Dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran. Sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual. Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim, upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silakan, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk bermegah-megah,
bukan untuk menumbuhkan gengsi, bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan, di dalam menyebarkan kebaikan. Bukan sekedar berlomba-lomba, tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik, bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai, silakan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong? Groyok ke sana, groyok ke sini. Ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork. Lalu mampu menciptakan operan-operan. Yang jadi back jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga, andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang. Lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah, penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi teknokrat. Yang penting kerjasama, teamwork, mampu menciptakan operan-operan yang akurat. Diego Armando Maradona, enggak pakai jia, enggak. Itu katanya maha bintang, gagah, hebat. Bintang lapangan hijau. Kapan Maradona hebat? Kalau ditunjang oleh 10 temannya yang lain. Merupakan satu kesebelasan. Bagaimanapun hebatnya Diego Armando Maradona, kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan, remek. Dia hebat, dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat. Artinya, satu contoh saja. Misalnya, seorang pengusaha besar, oleh karena kesibukannya di dunia bisnis, tidak perlu jadi ketua pembangunan musola. Tapi kalau ada musola belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu? Semen, apa batu kali, apa besi? Yang penting operan. Operannya akurat. Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper-ngoper ke gawang sendiri. Jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan-kebersamaan seperti ini. Baju boleh berbeda. Seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat. Sekedar baju.
Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya. Terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikuti-kuti, akan timbul kecintaannya. Akan timbul, saya Muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya Muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya Muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus, kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama Muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? Apa itu modelnya Belli Beltoni Itali? Tidak soal, masuk masjid, buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu, depan, pral. Jenderal datang belakangan, belakang saja, pral. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya, si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau di balik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis taklim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik. Kalau sudah kumpul, yang diakur-akurin, udah nambah kebon belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko, masjidnya udah digedein ya? Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana? Sejauh mana? Mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin, bagaimana rumahmu sudah, bagaimana kendaraanmu, bagaimana pesawatmu, bagaimana no. Bukankah itu juga takasur dari obrolan kan nanti yang belon kan timbul panasnya. Gile dia udah beli gituan, gue belon. Timbul panasnya, lalu berusaha, berlomba lagi, bersaing lagi. Walaupun persaingan perlu, karena tanpa persaingan orang jarang mikir. Hidup itu kalau nggak ada tantangan kan tidur kita. Orang hidup smooth gitu ya, jalan tenang, setenang, ya nggak maju orang itu. Orang itu baru bisa mengalami kemajuan kalau dia sudah dihadapkan kepada tantangan, gemblengan, gojlogan, fitnahan, hinaan, caci maki. Persaingan itu perlu supaya orang mikir. Kalau mikir, dia berbuat. Kalau dia berbuat, dia bisa maju. Tapi persaingan yang sehat, bukan persaingan yang lalu menimbulkan fitnah, menghancurkan nama baik orang lain, yang dilatar belakang oleh sifat hasud, dendam, iri hati, lalu menghalalkan segala cara. Tidak, bukan itu. Persaingan yang sehat ini akan menjadi alat picu agar orang lalu berlomba
di dalam kebaikan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya boleh tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba membangun masjid bukan berarti di sebelah masjid bangun masjid lagi, bukan. Kadang-kadang karena ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba enggak apa-apa dah. Di sebelah masjid bikin lagi masjid. Akhirnya azan perlombaan main kenceng-kencengan. Bukan itu yang diinginkan tentu, bukan itu. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memfungsikan masjid, bagaimana membina umat dan lain sebagainya. Jadi pembicaraan ke arah itu akan menimbulkan rangsangan untuk berlomba di dalam kebaikan. Kalau dia kok bisa menata masjidnya sampai makmur, jemaah senang datang ke sana, anak-anak muda betah di masjid, kenapa saya tidak? Apa konsepnya? Nah, ini kan berlomba, tapi berlomba dalam kebaikan. Kalau dia bisa menghimpun anak-anak muda lalu diarahkan kepada jalan yang positif, kenapa saya tidak bisa? Dia punya potensi yang saya juga punya. Berlomba dalam kebaikan. Perlombaan semacam ini akan memberikan ketentraman karena jalan yang ditempuh jalan ibadah. Tapi kalau perlombaan materi, at-takatsur tadi, yang timbul bukan ketentraman, panas. Karena panas, udah dekat, panas kan tetangganya hasud, dengki, iri hati, sakit, demam, orang lain maju, meriang. Lah kalau sudah begitu, hasud yang jadi bisikan hati, ya sudah, segala macam cara dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu sudah bukan lagi persaingan yang sehat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita tutup pertemuan singkat kali ini dengan satu kesimpulan. Bahwa harta adalah sekedar alat, bukan tujuan di dalam kehidupan. Tanpa harta barangkali orang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan bahwa orang lalu akan bahagia. Termasuk di dalam kata harta ini, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, istri, keluarga, rumah, tanah, pabrik, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Perlombaan yang dianjurkan di dalam agama adalah perlombaan untuk berbuat kebaikan. Maka masalahnya sekarang, bagaimana kita memanfaatkan harta ini untuk sebanyak-banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita mampu melakukannya dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang celaka yang lantaran bermegah-megah dengan kesenangan dunia saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.